Jibril. Hadis yang membicarakan tentang malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada kita umat Nabi Muhammad ini tentang apakah itu iman dan apakah itu Islam. Pada perbincangan kita yang lalu, kita telah sebutkan, kita telah bacakan hadis pada awalnya, bagaimana peristiwa malaikat Jibril alaihi salam ini datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di antara berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi tentang apakah itu iman. Dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah antuk minabilah, kamu beriman kepada Allah. Dan kita bincang pada pertemuan yang lalu sehingga itu, iaitu sehingga kamu beriman kepada Allah. Malam ni kita sambung pula pada masalah 115, iaitu sambungan kepada hadis itu, wa malaikatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Dan sambung pada hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? An tu'mina billah wa malaikatihi. Itu hadis yang kita sambung, dan percaya akan segala malaikat dia. Yang kata iman itu apa dia? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita beriman kepada Allah. Kamu mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna beriman kepada Allah? Kita beriman kepada kewujudan zat yang wajib ada, iaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kamalat, yang sempurna. Segala sifat-sifat yang kesempurnaan bagi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada sifat dan juga perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebut pada pertemuan yang lalu. Kemudian, yang keduanya apa dia? Yang kata iman itu, iaitu kita beriman kepada segala malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah. Percayakan malaikat. Sesungguhnya malaikat itu apa dia? Yang kata malaikat itu ialah jisim nuraniyah. Satu jisim yang berasal ataupun yang dibuat, dicipta daripada nur, daripada cahaya. Yang mana boleh berupa sebarang rupa yang dikehendaknya. Malaikat boleh berupa dalam bentuk apa hak malaikat mau. Yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk-bentuk yang elok, dalam bentuk-bentuk yang baik. Maka makna percayakan malaikat itu, yakni percayakan ada mereka itu. Yang kata beriman kepada malaikat, percaya kepada malaikat, maknanya apa? Kita percaya akan kewujudannya. Walaupun kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Walaupun kita tak boleh nak sentuh malaikat ini. Walaupun kita tak boleh nak merasai dan kita tak boleh nak bau macam mana yang kata malaikat, kita tak tahu. Tapi kita kena percaya bahawa adanya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana disifatkan mereka itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, iaitu hamba-hambanya yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mulia. Allah sifatkan bahawa malaikat ini sebagai hamba-hamba Allah yang mulia. Dan ketahui olehmu bahwasanya malaikat itu dijadikan Allah Azza wa Jalla daripada nur. Allah jadikan malaikat daripada apa? Nur, cahaya. Manusia Allah hasilkan jadi dia daripada apa? Daripada tanah. Syaitan, jin, iblis, Allah jadikan daripada apa? Daripada api. Percikan-percikan api. Daripada api. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada nur, daripada cahaya.
Tiada terhinggakan bilangan mereka itu. Tak tahu banyak mana. Banyak mana malaikat yang ada di alam ini kita tak tahu. Tapi kalau kita nak cuba kira, cuba kita tengok pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala ada satu rumah dipanggil bait di atas arasy, di atas langit ni. Nama dia apa dia? Kalau di bumi dia panggil Baitullah, Kaabah. Kalau atas langit dia panggil apa dia? Baitul apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ini rumah Allah dia panggil Baitullahil Haram. Di Kaabah. Kaabah di Mekah. Baitullah. Tapi atas langit tu nama dia Baitul Ma'mur. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari malaikat akan masuk bertawaf di dalamnya. Maknanya malaikat akan main tawaf. Banyak mana? 70 ribu malaikat. Akan ada 70 ribu malaikat yang akan pergi tawaf Baitul Ma'mur. Dan selepas habis mereka bertawaf 70 ribu itu pada hari tersebut, maka masuk pula 70 ribu malaikat yang lain. Yang mana malaikat yang 70 ribu hak tak sah ni, tidak akan masuk dah. Maknanya kalau sehari 70 ribu, lama mana dah Allah Ta'ala cipta Baitul Ma'mur? Wallahu'alam. Lama mana dah Allah cipta Baitul Ma'mur? Yang malaikat sampai 70 ribu sehari duduk pergi tawaf, sampai hari ini malaikat yang keluar dan masuk yang baru 70 ribu setiap hari malaikat yang lain. Maknanya luahnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luahnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok pada penciptaan malaikat yang begini banyak. Yang begitu banyak sekali malaikat ini, kalau nak banding dengan manusia yang ada di atas muka bumi ini, sudah pastilah malaikat yang ada sampai hari ini tentulah lebih banyak dan lebih ramai. Maka besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu benda yang perlu kita insafi. Baik. Dan mereka itu ada berbagai-bagai macam. Macam-macam jenis malaikat tu ada. Dan kita tak tahu. Yang kita dapat tahu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun ada tugasan yang pelbagai. Malaikat bukan 10 orang hak kita kenal itu saja. Tak. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib Atid, malaikat Ridwan Malik. Bukan hak ni saja. Yang ni hak 10 ini yang wajib kita tahu. Yang lain ada lagi banyak lagi. Nama-nama malaikat yang disebut di dalam hadis, nama-nama malaikat yang disebut di dalam Al-Quran, ada lagi. Antara malaikat yang disebut tugasannya ialah malaikat Sayyahin. Malaikat Sayyahin. Sayyahin ini kerja dia, dia akan merayau di atas muka bumi ini, pergi cari di mana saja majlis ilmu yang ada atas muka bumi ini, mereka akan mai. Ni, hak majlis kita duduk ada hari ini. Kuliah kita ni dilengkungi oleh malaikat sampai ke langit, dan semuanya malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan semoga Allah turunkan rahmat, Allah berikan keampunan kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu walaupun dia lena. Lena tak lena tu cerita nombor 19. Cerita dia apa? Kita duduk dalam majlis ilmu tu, dia dikira sebagai dapat pahala main mengaji. Dia ada dapat pahala dia. Malaikat akan duduk bersama dengan kita dan mendoakan kita. Maka duduk dalam majlis ilmu ini, kita berdoa, insyaAllah doa yang kita duduk sebut dalam majlis ilmu, doa itu berkat dan doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambung. Disebut orang daripada sepelik-pelik malaikat. Ini ada cerita tentang kepelikan malaikat. Malaikat yang pelik macam mana? Ataupun apa dia yang kata peliknya malaikat ini? Iaitu sepelik-pelik malaikat yang dijadikan Allah. Iaitu seperduanya daripada api. Ada juga malaikat yang dibuat daripada api.
Malaikat hak jenis jenis api. Ada juga. Nah, dan ada juga malaikat yang seperduanya daripada ayak beku. Ada juga malaikat hak jenis ayak beku. Oh, ni tu dia. Ini kepelikan. Maka tiada api itu boleh menghancurkan ayak beku. Api walaupun dia duduk dengan ayak beku tapi tak boleh menghancurkan. Demikian juga tiada ayak beku itu boleh memadamkan api. Jenis malaikat. Ni yang disebut dalam kitab. Yang tak disebut, yang kita tak jumpa lagi, ada hadis-hadis yang pelik-pelik lagi. Wallahu a'lam. Kita tak tahu malaikat ni macam mana. Jadi kalau ada malaikat yang duk main berupa dengan berupa orang miskin, barangkali. Ada juga malaikat yang main dalam rupa sebagai orang yang baik, ada juga. Macam-macam. Jadi kita tak tahu malaikat ni hak mana, yang mana dia main dalam keadaan yang pelbagai rupa. Itu malaikat. Dia boleh main kepada kita. Baik. Tapi jangan kita duk kata, duk sangka malaikat-malaikat yang boleh nampak ni. Macam orang duk kata ni, ada nampak malaikat terbang kat langit. Oh. Kan? Wallahu a'lam. Kita tak tahu betul tak betul. Rakaman-rakaman di Syria, rakaman-rakaman di Iraq, rakaman-rakaman di mana-mana negara yang duk berlaku huru-hara ni ada kadang-kadang tertangkap gambar-gambar. Kononnya kata itu malaikat. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Ada pula yang duk cerita apa nama? Ada orang nak accident, sikit lagi nak accident, ada satu orang lelaki tu sepantah kilat. Dia kata apa? Apa dia cerita orang putih tu? The Flash. Oh, ada juga lagu tu. Dia kata The Flash ni wujud Ustaz. Tak percaya Ustaz tengok dalam YouTube. Dia pun tunjuk kat kita tu dia tu. Orang tu nak kena accident sikit lagi dengan lori. The Flash man tangkap, tolak ke tepi. Dia kata, ha, ni macam mana ni Ustaz? Mana aku tak tahu. Kan? Kita bukan penganalisis drama ke apa. Dia tanya kita mana nak tahu. Ni hak ni kira aku mana saat ni. Ni ada gambar ni. Malaikat duk terbang naik kuda ke langit. Oh, macam mana cerita ni? Kan? Awak yang naik kuda, awak tak naik Yamaha ke apa ke? Jangan duk tanya. Tak tahu benda tu. Kita tak tahu. Kan? Tapi, boleh tak boleh malaikat nak main berupa dalam macam-macam rupa? Boleh. Yang pasti, malaikat dia akan main dalam rupa-rupa yang baik. Dalam rupa-rupa yang elok. Jangan duk kata ustaz-ustaz saya duk tengah baca duk sembahyang tahajud tiba-tiba ulang mai. Ulang tu malaikat ke? Ulang bukan malaikat. Tapi syaitan yang kata iblis, jin dia boleh rupa. Benar hak tak elok dia boleh. Dia mai putih kepala saja duk mai terbang depan muka hak tu syaitan. Jangan duk kata malaikat. Kalau duk mai hak benar pelik-pelik hak yang nampak mengerikan muka takut apa semua, ni semua syaitan. Ini syaitan. Malaikat dia mesti main dalam keadaan rupa yang baik. Sebab apa? Sebab mereka ni hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang mulia. Maka dia akan main kepada kita pun dalam keadaan yang elok-elok. Sebab yang main kepada Nabi SAW, malaikat yang main pada Nabi Muhammad, bawa wahyu ataupun main saja nak jumpa dengan Nabi dan sebagainya. Kalau main dalam rupa manusia, mesti main dalam rupa manusia yang paling segak pada zaman Nabi. Sahabat yang muka paling segak zaman Nabi nama apa? Sayyiduna Dihyah Al-Kalbi. Sayyiduna Dihyah Al-Kalbi. Sayyiduna Dihyah Al-Kalbi ni salah seorang sahabat-sahabat Nabi yang memiliki rupa parah yang paling cun. Paling segak. Sehingga dia dijadikan utusan Nabi untuk pi jumpa dengan mana-mana raja, dengan mana-mana ketua negara. Kalau pi hak muka yang pecah rumah, orang tak percaya betul kan hang menteri ni. Muka pun macam apa, ya menteri kah? Dah. Nak bawa utusan pun mesti hak elok. Maka yang mai utusan kepada Nabi Muhammad dalam keadaan rupa yang paling elok. Selalunya mai kepada Nabi Syabahan bin Dihyah. Bin Dihyah ibn Al-Kalbi.
Dahiyah Al-Kalbi ni muka dia segak. Muka malaikat Jibril dia selalu mai duk rupa dengan rupa macam Sayyiduna Dahiyah. Baik. Jadi boleh malaikat boleh mai kepada kita dalam macam-macam rupa. Ikut orang. Ikut orang. Dia akan ikut orang. Kalau kita ni yang elok, insya-Allah malaikat pun dia akan mai dengan rupa yang yang lebih elok lagi. Insya-Allah. Baik. Dan boleh mai dalam keadaan rupa yang yang baik, no? Dan maka api itu boleh menghancurkan air beku. Tidak boleh menghancurkan. Tiada api itu boleh menghancurkan air beku. Dan tiada air beku itu boleh memadamkan api. Itu antara kepelikan yang ada. Malaikat-malaikat yang pelik. Dan malaikat itu mengucap tasbih akan Allah. Dan menyucikan dia. Dan mengesahkan dia. Ini kerja malaikat. Kerja malaikat apa dia? Tasbih. Ada malaikat hak kerja dia tasbih. Tasbih memanjang. Ada malaikat hak yang tahmid. Tahmid memanjang. Sepanjang-panjang masanya. Dengan tahmid. Tak jemur ke? Malaikat dia tak ada nafsu. Ha? Jangan duk tanya. Malaikat tak jemur ke? Tak. Dia tak ada nafsu. Ha? Kalau kita duk zikir jemur tak? Jemur. Jemur juga. Kan? Kalau kita duk baca Quran sedia pun tak boleh juga. Kalau kita duk zikir saja 24 jam tak mungkin boleh. Kecuali orang yang Allah pilih. Barangkali ada. Tapi nak abang kata manusia ni dia mesti ada jemu. Tapi kalau kata malaikat dia tak ada jemu. Dia tak ada. Benda ini dia tak ada. Ada yang rukuk-rukuk sedia. Ada yang sujud-sujud sedia. Ada yang berzikir-berzikir sedia. Inilah kerja-kerja malaikat. Banyak lagi. Jenis-jenis kerja para malaikat. Baik. Kepelikan. Ada lagi benda pelik. Sesungguhnya telah dibahagi Allah Ta'ala akan makhluknya kepada tiga bahagian. Allah bahagi pada makhluk ciptaan dia ni tiga bahagian. Satu bahagian dijadikan mereka itu dengan akal serta tidak bersyahwat. Satu makhluk yang Allah ciptakan ada akal. Tapi tak ada nafsu. Maka mereka itulah para malaikat. Kita sebut tadi. Malaikat ada akal tapi tak ada nafsu. Dia ada akal tapi tak ada nafsu. Dan satu bahagian yang lain itu apa dia? Dijadikan mereka itu dengan bersyahwat dan tidak berakal. Ada nafsu syahwat. Dia mau makan, dia mau bersama dan sebagainya. Tapi dia tak ada akal. Yang ni nama dia apa? Maka itulah ia segala binatang. Binatang. Kan? Dia ada nafsu dia. Dia tak kira tahu mana. Cuba tengok kucing, perangai buruk. Kan? Mana pun jadi. Depan masjid, depan surau, depan kita. Dalam kelas. Saya yang mengajak kat sekolah pun kadang-kadang dia masuk-masuk. Buat show. Mampu. Kan? Jenuh kita. Kacau dia pula. Itu binatang. Manusia pun. Banyak nak jadi binatang juga lah ni. Manusia pun banyak nak jadi binatang juga. Dan satu bahagian yang lain tu dijadikan mereka itu berakal dan bersyahwat. Maka mereka itu ialah anak Adam, manusia. Jadi yang pertama, malaikat ada akal tapi tak ada nafsu. Yang kedua, tak ada akal tapi ada nafsu. Binatang. Yang ketiga, akal ada nafsu pun ada. Yang ni nama dia manusia. Maka siapa yang mengalahkan akalnya atas syahwat dia? Maksudnya apa dia? Siapa yang akal dia menang atas nafsu syahwat dia? Dengan sebab akal dia ada tu, dia guna mengalahkan nafsu dia. Adalah ia serta malaikat. Maka dia ni, manusia jenis ni, dia ni sama lebih kurang macam malaikat. Serta ia adalah ia serta malaikat. Maknanya dia meniru ataupun mencontohi malaikat. Dan siapa yang mengalah syahwatnya atas akal dia, siapa yang nafsu dia mengalahkan kepala otak dia, akal dia pun dikalahkan oleh nafsu dia, maka adalah ia serta dengan binatang. Dia saya kata
siapa hak yang nafsu dia dikalahkan dengan akal, dia ni duduk dengan malaikat. Tapi siapa yang nafsu dia mengalahkan akal dia, maka yang ni dia duduk sekali dengan binatang. Maknanya kita dengan binatang lebih kurang. Kita dengan binatang ni lebih kurang. Baik. Masalah. Yang ni bab yang baru. Iaitu percayakan segala kitab Allah. Yang tadi malaikat. Yang kedua, yang ketiganya, masalah percayakan segala kitabnya. Ya, kitab Allah. Sesungguhnya bersabda Nabi lagi, sambung dengan hadis tadi, wa kutubihi, dan percayakan segala kitab-kitabnya. Kutub jamak ataupun plural kepada kitabun. Kitab satu buku. Kutubun, kutub maknanya buku-buku, banyak buku, banyak kitab. Apa nama orang panggil? Plural. Kan? Kitab satu buku, singular. Kutubun maknanya ialah banyak buku. Plural, banyak buku. Wa kutubihi, dan percaya dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka makna iman dengan segala kitab itu iaitu percayakan bahwasanya ia kalamullah. Percaya bahawa kitab-kitab yang Allah turunkan ini apa dia? Semua ni kalamullah, adalah ucapan-ucapan Allah. Kata-kata Allah. Yang diturunkan atas pesuruh-pesuruhnya alaihimussalatu wassalam. Yang Allah turunkan kepada para nabi dan kepada para rasul, yang Allah turunkan kepada mereka. Dan tiap-tiap barang yang dikandungnya itu semuanya hak. Semua benda yang ada dalam kitab-kitab semua betul. Semua benda yang ada dalam kitab semua betul. Tak ada yang tak betul. Maka bilangan kitab yang diturunkan Allah atas segala rasulnya itu banyak mana? 100 sahifah dan 4 kitab. Ni. Kitab yang Allah turunkan tu kitab yang ni ada 4. Sahifah dia panggil lembaran-lembaran. Macam Nabi Ibrahim dapat lembaran-lembaran. Nabi Musa dapat lembaran-lembaran. Ini ada lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada lembaran-lembaran dia. Dia ada dia ada satu tu. Ditulis di situ ada suhuf-suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran. Kalau kitab satu kitab. Dia penuh macam-macam, banyak. Baik. Maka yang terpilih daripada sekalian kitab itu 4 buah. Dan yang terpilih daripada 4 buah itu Al-Quran. Kitab suhuf pun dia dikira sebagai kitab juga. Dan yang terpilih daripada semua ini kitab 4 kitab. Daripada kitab ini yang terpilih iaitulah Al-Quran. Maka yang terpilih daripada kitab itu 4 buah. Dan yang terpilih daripada 4 buah itu Al-Quran. Al-Quran daripada 4 kitab hak ada tu, Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran, yang paling hebat, yang paling terpilih Al-Mukhtar ialah Al-Quran. Dan yang terpilih daripada Quran itu, daripada Al-Quran, satu Al-Quran itu, apa hak paling terpilih sekali dalam Al-Quran itu? Iaitulah suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Maka jadilah pilihan daripada pilihan, daripada pilihan. Surah Fatihah itu adalah satu pilihan, daripada satu pilihan, daripada satu pilihan. Maknanya habis kemahan. Yang paling simple sekali ialah suratul Fatihah. Namanya Fatihah. Dan Syafiah. Ini antara nama-nama suratul Fatihah. Apa dia? Yang pertama Fatihah. Lagi Syafiah. Fatihah mana apa? Pembukaan. Membuka. Pembukaan. Syafiah. Yang kedua Syafiah. Penyembuhan. Syifa'un. Penyembuh. Penawar. Syafiah. Penawar. Lagi
dan raqiyah. Raqiyah, ini orang duk sebut ruqiyah, ruqiyah tu. Raqiyah ni apa dia? Raqiyah ni pun ayat penyembuh, penyembuhan juga. Dia penyembuhan juga. Penyembuhan. Dan waqiyah. Waqiyah mana apa? Pelindung. Pelindungan. Melindungi. Dan al-kanzun. Kanzu. Mana apa al-kanz? Al-kanz. Ha, di kulim ada satu al-kanz. Nasi Arab. Itu bukan dah. Itu tak termasuk dalam surah Fatihah. Itu termasuk dalam senarai nama-nama kedai nasi Arab. Al-kanz. Tak tahu ada kita tak lagi. Ada lagi orang. Al-kanz mana apa? Al-kanz maknanya ialah khazanah. Khazanah. Makna benda yang berharga. Dan al-asas. Asas. Benda yang asas. Ini nama-nama bagi suratul Fatihah. Banyak mana surah Fatihah ni nama dia? Tadi kita sebut apa? Fatihah. Lagi Syafiyah. Lagi Kafiyah. Lagi apa lagi? Raqiyah. Waqiyah. Al-Kanz. Al-Asas. Tujuh. Tujuh saya. Tak. Syekh kita kata apa? Dan baginya 30 nama. Itu dia. Suratul Fatihah ada berapa nama? 30. 30. Hal yang kita sebut apa? 7. Mana ada berapa lagi? Berapa? 23 lagi. 23 lagi mana mau cari? Cari sendiri. Ada dalam kita. Ada dalam kita insyaAllah. Ada. Baik. Ada 30 nama. No? Maka banyak nama itu menunjukkan atas kemuliaan al-musamma yang dinamakan. Satu benda, kalau nama banyak, yang tu menunjukkan orang itu ataupun satu benda itu benda yang mulia. Maka banyak nama itu, menunjukkan kemuliaan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun, sekadar yang kita pelajari 99 asma. Kan? Allah sendiri ada 99 nama. Ada 99 Asmaul Husna. Allah Taala sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada 99 nama juga. Ada orang ulama menambah lagi. Banyak lagi. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nama-nama nabi pun. Bukan hanya Muhammad Ahmad saja. Al-Muhda apa banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok dalam kitab Barakat Al-Makkiyah. Itu ada. Nama-nama nabi banyak. Juga menunjukkan kepada kemuliaan satu benda al-musamma yang dinamakan. Bila benda hak banyak nama itu dinamakan dia dengan banyak nama, menunjukkan kemuliaan satu benda itu. Baik, habis bab kitab itu. Masalah. Percayakan sekalian pesuruhnya. Pesuruh ni siapa dia? Rasul. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa rusulihi. Rusul jamak. Mufrad dia rasulun. Rasul. Satu rasul. Jamak plural dia rusulun. Tak ada waw. Seorang rasul. Kalau banyak rusulun. Buang waw. Rusulun. Itu para rasul. Satu rasul rasulun. Satu rasul. Para rasul, banyak rasul rusulun. Rusul. Banyak nabi, para malaikat, para utusan-utusan Allah. Artinya dan percayakan segalian pesuruh Allah. Maka makna iman dengan pesuruh-pesuruh Allah alaihi wassalatu wassalam itu apa dia? Iaitu percayakan dengan barang yang didatangkan oleh mereka itu daripada Allah dan bahawa rasul-rasul dan nabi-nabi Allah itu sebaik-baik makhluk. Yang kata beriman kepada Rasul ni apa dia? Yang pertama, percaya mereka ni adalah utusan Allah. Yang kedua, percaya dengan apa hak dia bawa. Apa hak para Rasul ni bawa, kita kena percaya. Dan bahawa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi Nabi-Nabi ni semuanya baik-baik belaka. Semuanya maksum, terpelihara daripada dosa. Terpelihara daripada dosa.
Ini para rasul. Telah memilih ia akan mereka itu. Allah dah pilih mereka. Dan dipeliharanya mereka itu daripada berbuat kesalahan. Dan suka, redha ia akan mereka itu. Allah redha kepada para rasul. Dan dijadikannya mereka itu orang-orang yang kepercayaan atas agamanya dan tauhidnya. Dan dijadikan nabi-nabi dan rasul ini manusia yang diberikan amanah. Diberikan kepercayaan. Untuk apa? Untuk mereka ini memikul agama. Oh, bukan senang. Ada? Kita ni nak pikul agama. Kalau orang bagi tanggungjawab, kita ni pegang agama. Agak-agak boleh tak? Berat kita ni. Nak pikul agama, satu benda yang cukup berat. Kalau kita pikul agama, maknanya kita kena beramanah dengan agama. Para nabi, para rasul, maka ini tidak mungkin mengkhianati agama. Maka ini tidak mungkin menyembunyikan agama. Maka ini sentiasa benar, jujur dan menyampaikan agama. Nah ini, maka ini diberikan amanah kepercayaan atas agama dan tauhidnya. Dan dijadikannya mereka itu berkat dan kepercayaan bagi makhluknya di dalam bumi. Dijadikan para nabi ini penuh dengan keberkatan. Diberikan kepada para nabi ini kepercayaan bagi makhluk di dalam bumi. Dan dijadikannya mereka itu orang-orang yang memberi syafaat. Ini di akhirat esok. Para nabi, para rasul diberikan kepada mereka ini syafaat. Dan lagi yang diredainya, lagi yang makbul syafaatnya. Para nabi rasul ini, mereka ini sangat makbul. Diterima oleh Allah syafaat, syafaat bantuan mereka. Dan mereka itu rahmah, penyayang. Mereka ini ada sifat rahmat, sifat berkasih sayang. Dan dengan mereka itu dapat rahmat ahli bumi. Kerana para rasul inilah Allah merahmati orang-orang yang ada di dalam bumi ini. Salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Dan bilangan mereka itu banyak mana? Bilangan para nabi, para nabi banyaknya ialah 124,000. 124,000 para nabi. Banyak tak? Banyak. Kan? Ramai para nabi ini, cukup ramai. Awal mereka itu Nabi Adam alaihissalam. Yang paling awal sekali Nabi Adam. Dan akhirnya iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala utuskan mereka itu kepada makhluk. Supaya apa? Memberikan petunjuk akan mereka itu kepada jalan yang hak. Tugas para nabi ni apa dia? Tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Ni jalan hak betul. Hak ni jalan hak betul. Hak ni jalan hak salah. Hak ni jalan hak tak betul. Nabi-nabi kerja dia tunjuk jalan. Nak terima tak terima, tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja nabi tunjuk ni jalan dia. Dan menyempurnakan kehidupan mereka itu, menyempurnakan kehidupan kita secara beragama. Dan akhirat mereka itu, sempurnakan hidup dan juga akhirat nanti. Dan bahwasanya rasul-rasul itu benar semuanya pada apa-apa yang dikhabarkannya daripada Allah. Para nabi rasul, apa hak depa cerita betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Depa tak tambah, depa tak kurang, depa tak sembunyi. Ini. Dan yang disampaikannya daripadanya, apa yang depa sampai semuanya adalah mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya mereka itu telah menerangkan bagi sekalian orang mukallaf itu, mukallaf akan barang yang disuruh akan mereka itu menerangkan dia. Para rasul, mereka telah pun menerangkan kepada orang mukallaf akan apa yang Allah perintahkan. Dan wajib dihormatkan mereka itu. Wajib kita mengasihi, menyayangi dan memuliakan para nabi dan rasul. Dan jangan kita, apa dia itu? Perbezakan. Kita jangan memperbezakan seorang daripada mereka itu. Jangan kita beza-beza, jangan kita banding-bandingkan antara nabi-nabi dan rasul-rasul ini. Kerana mereka semua adalah utusan Allah
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Hari ini kita baca banyak sikit. Cover balik dua bulan. Cover balik dua bulan. Baik. Masalah. Percayakan hari yang kemudian. Hari kiamat. Sesungguhnya telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal yaumil akhir. Artinya, dan percayakan hari yang kemudian. Iaitu, daripada waktu mati atau waktu berhimpun sampai kepada masa yang tiada kesudahannya. Yang kata kiamat tu apa dia? Hari kemudian tu apa dia? Start daripada mati. Mati itu dah dikira sebagai kiamat. Mati itu start mati, pejam mata, maka sudah kita berpindah ke alam yang lain. Kita sudah berpindah ke alam akhirat. Mati itu adalah sudah berpindah ke alam yaumil akhir, hari yang kemudiannya, iaitu hari kiamat. Kiamat kecil kepada kita, iaitu hari kiamat kecil itu mati. Mati permulaan kepada kita masuk kepada hari ataupun alam akhirat yang tiada kesudahannya, atau sampai kepada masa masuk syurga ahli syurga dan masuk neraka ahli neraka. Sampai bila kita hari kiamat itu? Sampai ahli syurga masuk syurga, ahli neraka tak buang dari neraka. Maka bila masuk syurga, ahli syurga itu, dia dikira alam baru, alam syurgawi, duduk dalam syurga. Ini kehidupan yang kekal abadi. Demikian ahli neraka yang dicampak tak buang dalam api neraka, kekal mereka dalam api neraka selama-lamanya. Ini alam yang kekal abadi. Maka daripada start mati, sampailah kita berhimpun di akhirat, sampai kita berhimpun di padang mahsyar, diberikan dengan ganjaran pahala dan sebagainya, sampai kita masuk ke syurga. Barulah masuk ke syurga itu, ya, habis dipanggil sebagai hari kiamat ataupun hari kebangkitan itu. Yakni, percayakan hari yang kemudian itu, yakni percayakan wujud dia. Kena beriman dengan kewujudannya. Wujudnya hari kiamat. Kena beriman, kena percaya. Dan percayakan dengan sekalian yang melengkapi atasnya. Dan percaya juga apa benda yang nak berlaku yang kata hari kiamat ini. Hari kiamat ni nak pecah bumi ke, nak bangkit balik ke, nak kena soal jawab ke, nak kena hisab, nak kena lalu titian sirat. Esok ni boleh pergi minum dekat haud, boleh pergi minum dekat telaga Kauthar, boleh macam-macam tu. Tu semua tu benda yang kita kena beriman. Termasuklah soal mungkar nakir dalam kubur. Yang tu pun mesti kena beriman. Adanya soal di dalam kubur. Adanya soal di dalam kubur. Itu termasuk juga perkara hari kiamat yang kita perlu beriman. Adapun sebab dinamakan hari kemudian itu ialah kerana kesudahan segala hari. Yang kata hari kiamat ni sebab siapa? Pasal itu adalah kesudahan segala hari. Baik, masalah. Percayakan qadar. Qadar baik dan qadar buruk. Ini berat sikit. Sungguhnya, telah bersabda Nabi SAW, wal qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, dan percayakan kadar baiknya dan jahatnya. Makna ketentuan-ketentuan Allah yang baik dan ketentuan-ketentuan Allah yang tak baik. Hak buruk kepada kita. Kena beriman. Semua itu main daripada Allah. Maka makna beriman dengan kadar itu apa dia? Iaitu bahawa engkau i'tiqadkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan akan baik dan jahat sebelum dijadikan makhluk. Sebelum kita ni tuan-tuan, kita dah baca hadis. Pada mana kita berada di dalam alam rahim, dalam perut mak kita, cukup 120 hari, tiup roh. Ketika itu sudah ditulis kepada kita. Apa amal kita? Apa pekerjaan kita? Apa kita nak jadi? Sama ada kita ini akan jadi sa'idun, orang yang bahagia dengan dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun syaqiyun, orang yang celaka yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal-awal kita duduk dalam perut mak kita ni sudah ditentukan oleh Allah.
Allah dah tentu dah. Lepas ni jadi apa? Lepas ni jadi apa? Ni alam ni jadi apa? Esok ni jadi apa? Lusa jadi apa? Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Allah dah tentu siap dah. Benar nak berlaku ni. Ha? Yang Nabi Adam AS nak kena keluar daripada syurga mai ke bumi ni. Yang tu pun Tuhan tulis lama lah. Sebelum Allah cipta Nabi Adam, Allah tulis siap lah. Ha, yang ni nama dia Azali. Ha? Sejak dahulu kala lagi. Sebelum Allah cipta Nabi Adam, hak kata Nabi Adam akan turun ke bumi, hak akan jadi makhluk dia akan memerintah bumi apa sebagainya. Sebelum tu lagi, Allah tulis lama dah. Ni hak kita duk buat hari ni, hak kita duk buat esok ni, lama mana dah, duk ada dah. Allah Ta'ala tulis siap dah. Hak kita nak dapat anak lelaki perempuan, Allah Ta'ala tulis dah. Hak kita nak mati bila ni, Allah Ta'ala tulis dah. Bukan baru tulis, 2 hari, 3 hari lepas. Lama dah. Ha? Rancangan Allah yang keberapa tak tahu. Kalau Malaysia, dia ada rancangan Malaysia ke 1, 2, 17, 14. Ni rancangan Allah mendahului. Ha? Rancangan Allah mendahului. Baik. Kita percaya akan kadar baik Allah Ta'ala dan kadar buruk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tentukan sebelum dijadikan makhluk. Dan bahwasanya sekalian kainat, makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaan dia, itu dengan qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Ini semua tertakluk kepada qada dan qadar Allah. Qada ni apa dia? Qadar tu apa dia? Kita tengok. Dan ia yang menghendaki baginya. Dan memadai i'tiqad yang jazam dengan demikian itu daripada ketiadaan mendirikan dalil. Takat tu kita pegang pun kira cukup dah. Ya? Kita percaya lagu tu pun sudah memadai. Cukup. Tanpa duk dalil banyak. Cukup takat kita pegang i'tiqad kita. Ketentuan baik, ketentuan buruk, Allah yang tentukan. Semua benda Allah yang tentu. Apa dia qada, apa dia qadar? Qada ialah ketentuan-ketentuan Allah kepada makhluknya sejak azali. Ketentuan-ketentuan Allah kepada makhluknya sejak azali. Allah Ta'ala tulis dah. Dia ni duduk taman selesih. Esok ni dia ni ceramah kuat sikit. Kena pindah pi jerantut. Ha, semua tu Tuhan tulis siap lah. Ha, dia ni mata dia ni sampai takat umur 30 ya boleh nampak. Main masuk umur 40, 40-an pakai spek. Ha, itu semua Tuhan tentu siap lah. Semua benar ketentuan-ketentuan Allah. Nak mati bila? Ha? Ha, nak kahwin berapa? Ha, kan? Ha, tu kena beriman tu. Kan? Ha, kena beriman tu. Kan? Ha, main seorang boleh semang lah. Kan? Ha? Ketentuan Allah. Semua Allah tentu dah. Ini nama dia qada. Qada maknanya ketentuan Allah. Qadar. Qadar maknanya pelaksanaan. Pelaksanaan. Ha, bila Allah Ta'ala laksana. Ha, itu baru qadar. Ha, Allah telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dia. Nak bagi mudah faham macam orang buat bangunan, buat rumah. Siapa yang buat rumah? Jurutera. Jurutera binaan ke apa ke, dia buat rumah. Dia nak buat rumah, bila dia nak buat rumah, dia terus pergi buat rumah ke? Tak. Dia mesti kena ada apa? Mesti kena ada plan. Kan? Nak buat rumah, kena ada plan. Nak buat tanah mana? Rumah atas bukit ke? Kat tanah besar ke? Tanah lot ke? Macam mana? Okey, nak buat berapa rumah? Nak buat berapa pintu? Nak buat berapa bilik? Ada berapa bilik ayam? Ha, plan. Dia plan. Qadar, buat. Ha. Plan itu qada. Buat itu qadar. Dalam plan tulis berapa bilik? 3 bilik. Qadar melaksanakan, membuat 3 bilik. Nah, begitu. Ibaratnya begitu. Nak bagi mudah faham qada dan qadar. Qada benda yang dah diplan lah. Qadar pada hari buat itu. Nah, sebab itu qada ni boleh berubah. Dalam satu hadis sahih Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? La yaruddul qada illa biddu'a. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak tertolak qada, ketentuan-ketentuan Allah itu illa biddu'a, melainkan dengan doa.
Patut-patut kita ni, katakanlah, patut-patut kita ni mati pada umur 35. Kan? Mati mesti pasti. Itu qada. Mesti mati. Kok mana pun mesti mati. Qada, ketentuan. Tapi boleh berubah. Boleh berubah. Ya, qada tu boleh berubah. La yaruddul qada, tidak akan berubah qada itu illa bidua, melainkan dengan doa. Maka kita minta, ya Allah, minta extend panjang sikit, tambah lagi 5 tahun. Kan? Dapatlah umur 40. Dapatlah 40. 40 baru mati. Kan? Matilah, mati tetap mati. Itu qada. Tetapi qada itu boleh berubah. Ha, begitulah kita kadang-kadang kita tengok ada orang accident. Dah accident, dah jatuh dah. Kereta pun dah terbalik masuk dalam air dah. Dah tenggelam dah, lemah dah. Tak tahu boleh keluar lagi. Cuy, boleh keluar, hidup pula. Kan? Pasal apa? Itu maknanya boleh berubah. Qada itu boleh berubah. Ha? Dengan sebab kerana barangkali amal soleh yang dia buat. Barangkali kerana amal soleh yang dia buat dan dia doa. Minta Allah Ta'ala ubah. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah hindar kita daripada benda-benda yang tak elok. Kan? Itu sebab tu Nabi ajak kepada kita baca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika. Minta berlindung-lindung tu, tolak qada lah tu. Kan? Oh, na'udzubillah min dhalik. Itu pun minta perlindungan daripada Allah supaya ubah. Ubah satu-satu ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya? Tak nak berlaku, berlaku. Benda yang tak boleh ubah, mati. Tak boleh berubah. Kok mana pun mesti mati. Kok mana pun mesti mati. Kan? Ha? Siang malam, pasti dia akan berubah. Ini qada. Ha. Benda yang tak boleh nak tolak. Ha. Tapi boleh adjust masa itu dengan kehendak Allah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Lepas tu ada orang dah nak mati lah. Ha? Tapi bila kita pergi duk baca Yasin apa sebagainya, minta Allah bagi sihat balik ada sebagainya, sihat. Patut-patut ikut-ikut tu, satu hukum adat mati. Satu hukum adat dia kata mesti mati punya ni. Dia ni kena menyakit dah stage 4, stage 6, stage apa tamun tak ada stage pun dah tak tahu lah. Tapi tengok eh, hidup-hidup eh. Hari tu duk salam teruk lah macam nak mati lah. Tak tahu duk hidup lagi. 2 tahun lepas tu kita jumpa lagi, hidup lagi tu. Alhamdulillah. Itu berubah. Ha, qada Allah kita boleh berubah dengan kita berdoa. Ha? Sebab ini dia panggil, qada ni dia dua tuan-tuan. Dia panggil apa dah? Yang pertama, qada mubram. Ha, qada mubram. Mubram maknanya benda tu tak berubah. Benda tu mesti akan berlaku. Macam saya sebut tadi, mati. Mati kok mana pun mesti mati. Tak ada orang doa, ya Allah, aku tahu mati. Tak ada, mesti mati. Doa lah macam mana pun, mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mesti mati. Ha? Berubah siang, malam. Ini qada yang mubram. Satu lagi, dia panggil qada mu'allak. Qada mu'allak. Iaitu qada yang tertakluk dengan ikhtiar manusia. Dengan usaha kita. Kan? Dengan usaha kita. Contohnya budak ni, dia belajar pulun. Mengaji dalam kelas pun rajin, pitution pun pitution. Maka qada dia patut-patut dia ni gagal. Tapi dengan sebab dia ikhtiar, Allah ubah qada itu menjadi baik. Maka dia dapat keputusan yang baik. Nah, itu dengan ikhtiar manusia. Dengan ikhtiar. Dan kita sakit, maka ubat. Ha? Allah tentu dah sakit. Tapi dengan suka maubat, kita usaha dengan ikhtiar kita itu, Allah berkehendak, maka berubah jadi sihat. Nah, itu qada mu'allak. Mubram, benar tak mungkin berubah dah. Mati dan sebagainya. Nah, itu sikit sebanyak lah. Sambung. Masalah. Qadar itu apa? Qadar itu apa? Kita dah sebut tadi, faham mudah sikit. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muslim, bermula qadar itu nama barang yang diterbitkan dia hal keadaannya ditakdirkan dia daripada perbuatan qadir, dan qada itu maknanya menjadikan. Faham? Tak faham kan? Tak faham. Faham saya kita lama ni, kan? Jadi qada ni apa dia? Qada ni apa dia? Qadar
yang tadi saya sebut tadi, iaitu nama kepada barang yang diterbitkan dia, nama kepada satu benda yang dijadikan dia, hal keadaannya ditakdirkan dia, benda itu sudah ditakdirkan dia daripada perbuatan qadir, daripada af'alullah, daripada perbuatan-perbuatan Allah, iaitu benda itu mesti akan berlaku, benda itu benda yang sudah yang akan berlaku. Dan qada itu maknanya menjadikan. Ini kalau kita baca dalam kitab ni tuan-tuan, nanti dia ada perbahasan dia. Qada dan qada ni dia ada dua makna yang berbeza. Kita dah baca ke belum enggak benda ni? Ada dalam kitab ini. Baik. Kata Al-Khattabi, dan sesungguhnya disangka oleh kebanyakan orang bahwasanya makna qada dan qadar itu iaitu dikasi Tuhan akan hambanya dan digagahinya atas barang yang ditakdirkannya dan diqadaknya. Kata Imam Khatabi, kata apa? Manusia ni banyak yang sangka makna qada qadar itu apa dia? Tuhan paksa jadi satu benda. Digagahinya atas barang yang ditakdirkan dan diqadakkan. Padahalnya bukannya demikian itu seperti barang yang disangka mereka itu. Bahan bukan lagu tu. Bila kata tentu sakit, sakit terus. Tak usah duk makan ubat lah, memang sakit juga. Tak, bukan lagu tu. Kan? Macam setengah orang dia, bila dia ditimpa dengan musibah, dia tak mau berubah. Kan? Baru tak dapat brim dia, dah nak bunuh diri. Mampu yang itu. Kan? Marah, pumpah, marah. Relax, relax. Buat cara yang lain. Kan? Padahal bukan demikian itu seperti barang yang disangka mereka itu. Dan hanya sahaja makna qadar itu iaitu mengkhabarkan daripada terdahulu ilmu Allah pada apa-apa yang akan jadi daripada usaha hamba. Dan terbitnya dengan takdirnya, takdir daripadanya dan dijadikannya baiknya jahatnya. Daripada apa? Usaha, ikhtiar hamba. Daripada ikhtiar kita. Maka ubat, maka berubah jadi sihat mudah-mudahan. Kan? Kalau Allah Ta'ala tak mau ubah enggak? Itu adalah ketentuan yang Allah Ta'ala berikan. Tak mau ubah. Barangkali menjadi asbab. Kan? Begitu. Masalah. Nak habis dah ni. Habis sikit lagi. Qadar baik itu apa? Dan qadar jahat itu apa? Sungguhnya iman dan taat dan sekalian amal yang salih itu qadar yang baik. Ketentuan yang baik. Dan bahwasanya kufur dan maksiat dan menjalahi suruh dan tegah dan sekalian perbuatan jahat, maka itu adalah qadar jahat. Itu adalah ketentuan yang buruk. Ini satu pandangan. Dan telah datang pada riwayat hadis yang lain, ganti dengan sabdanya, khairihi wa syarrihi, itu ganti dengan hak satu lagi, apa dia? Huluwuhu wa murruh, ataupun hulwihi wa murrihi. Ikut keadaan hadis. Huluhu wa murruhu. Hulu manih, kemanisan. Manihnya, sedapnya. Wa murruhu mur. Maknanya ialah pahit. Artinya kadar manihnya dan kadar pahitnya. Maka kadar manih itu iaitu barang yang muafakat dengan tabiat dan nafsu manusia. Yang kata hulu, makna manih itu benda apa? Maknanya ialah benda yang dipersetujui oleh tabiat manusia. Apa yang manusia setuju. Dan nafsu pun setuju. Seperti apa? Bersuka-suka. Dan bersedap-sedap dengan sekalian kesedapan. Seperti afiat. Dan makan. Dan minum. Dan berkahwin. Ini halwihi. Kemanisan. Benda, ketentuan benda yang baik. Dan ada pun yang kata kadar pahit itu apa dia? Iaitu sekalian barang yang dibenci oleh tabiat dan tidak berkehendak ia akan dia. Seperti apa? Segala sakit. Sakit, benda hak manusia tak suka. Tak ada orang saja-saja mau sakit. Yang cari penyakit, ramai. Tapi nak sakit, tak mau. Cari penyakit, ramai. No? Dan kelaparan. Dan kedahagaan. Maka sekalian yang tersebut itu wajib beriman dengan dia, iaitu i'tiqadkan semuanya sudah ditakdirkan Tuhan sebelum dijadikan makhluk. Semua itu Allah yang tentukan.
Allah yang tentukan kepada kita, baik buruk semua mai daripada Allah. Cumanya boleh berubah. Ya, boleh dilambatkan, boleh dicepatkan, sebagainya ikut ikhtiar dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pula, isbatkan qadar dan dalil ini, dan qadariyah apa semua ni. Kita sambung bulan depan pula kot. Insya-Allah. Bulan depan ni saya bulan depan bulan Rejab noh. Rejab kan. Dan lagi kot noh. Dan insya-Allah. Saya takut ada mesyuarat ya. Tapi mudah-mudahan ya, esok ni mesyuarat terakhir. Kita ada buat projek sikit ni. Jadi ni mesyuarat yang terakhir lah insya-Allah. Saja nak jadi rezeki tak kena hari ni. Kalau tidak 3 bulan, 4 bulan pula. Bulan depan pula. Jadi alhamdulillah kita bertemu pada malam ini. Ya, insya-Allah kita sambung pula pada bulan depan. Isbatkan qadar dan juga dalil dia. Apa dia qadariyah? Apa dia pahaman qadariyah? Yang ini kita tengok pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.